Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi sama Bian Official. Kali ini kita bersama Bro Torang ya. Di Goshen Care kita ada satu unit Yaris TRD 2019 ya. Seperti apa kelengkapannya? Let's get started. Let me up with a bright smile on now. Let me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got it feel like a slim Oke, yang baru gabung silakan klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi update stok-stok mobil bekas ya, khususnya di bursa mobil WTC Mangga 2. Kali ini kita di Goshen Care ya. Ini ada di depan kita ada Jazz ya warna oranye, dan kali ini kita ada satu unit juga ini yang enggak kalah kerennya, Yaris TRD 2019 ya. Ini bagus banget ya. Warnanya hijau lemon. Bisa kelihatan ya dari eksterior ya, lampunya LED, lampu depan LED, lampu belakang LED. Ini bisa kelihatan lebih dekat ya, masih bagus banget untuk keluaran tahun 2019. Ini kita ada satu unit ya bekas di showroom mobil Goshen Care lantai 3 nomor 20. Ini bagus banget nih, masih oke. Kalau yang minat silahkan kontak WhatsApp di deskripsi ya dengan Bro Torang, Leo Marketing di Goshen Care, dan fog lamp masih bagus, warnanya bagus banget ya. Untuk spion udah elektrik, untuk velg ring 16 ya. Untuk ban 195/50. Ini spionnya elektrik ya, warna hitam. Untuk atasnya juga masih oke, belum ada lecet. Dan ini untuk belakangnya lampu udah LED ya. Ada sein lampu mundur, oke banget nih. Untuk tipe TRD Sportivo berbeda ya sama yang tipe biasa, bodinya, body kitnya lebih oke, lebih keren ya, lebih sporty. Ini untuk logonya Yaris ada di sebelah kiri. Ini untuk bawah ini TRD Sportivo. Bagus banget ya, ada list merahnya di bawah, ada tulisan emblemnya TRD Sportivo, dan di bodi atas juga ada nih di pintu belakang. Ini untuk harga barunya kisaran 260-an ya waktu 2019. Sekarang ini ada secondnya, untuk harga cashnya ini buka harga di 220 juta nego. Kalau yang minat silahkan kontak WhatsApp ya sama Bro Torang di deskripsi. Ini untuk spoilernya lebih keren ya, untuk yang TRD Sportivo dia berbeda dengan Yaris biasa ya. Ini bisa kelihatan lebih dekatnya. Ini untuk kontaknya ya, 0816187910, Goshen Care WTC Mangga 2 lantai 3 nomor 20. Kita lihat sedikit untuk interior ya. Interior masih cukup bagus ya, dominan warna hitam. Untuk kursi 5 kursi ini ya, 5 kursi 2 baris.
Ini udah dari door trim udah dilapisi kulit. Bagus banget ya, audionya oke. Ini udah start stop engine button ya, sama kisi AC-nya di ada accent silver ya untuk interior. Bagus banget. Untuk joknya masih kain ya untuk tengahnya. Oh, ini kain semua nih. Untuk jok masih kain ya, belum kulit. Dan ini ada alas kaki, ada tulisan Yaris ya, mungkin bikinan atau tambahan ya. Kalau aslinya kita nggak tahu. Kalau yang tahu lebih tahu silahkan komen aja di kolom komentar. Ini kita ada satu unit bekas di Bursa Mobil WTC Mangga 2. Layar LCD, kamera mundur pasti ya. Ini untuk transmisi matic ya. Konsol kecil. Untuk dashboard sebelah kiri bisa kelihatan ya, cukup berbeda dengan sebelumnya. Ini bagus banget ya. Kita coba lihat untuk yang kursi tengahnya. Kursi tengah bisa buat 3 orang ya kalau nggak salah, cuman yang tengah terlalu sempit ya kalau bertiga ya. Kalau berdua nyaman banget ini. Dari pintu belakangnya masih sama ya, dilapisi kulit. Audio ada. Ini bisa kelihatan ya dari dekat, masih bagus banget. Oke, kita coba lihat untuk belakangnya ya. Ini di spoiler ada emblem TRD Sportivo juga ya, cakep. Ini warna hijau lemon. Ini banyak banget yang cari ya. Ini ada satu stok unit di Goshen Care WTC Mangga 2 lantai 3 nomor 20. Kalau yang minat kontak WhatsApp. Kita juga sering ya untuk update-update di Goshen Care. Nah, ini untuk velgnya, ban serepnya masih velg ya, biasanya yang mobil sekarang itu udah kaleng kebanyakan. Ini masih velg, bagus. Itu di depan sana ada Honda Jazz ya, warnanya unik ya, bukan merah, itu oranye kalau nggak salah. Itu merahnya terlalu muda, oranye itu masuknya. Ini ada hitungan kredit ya, Toyota Yaris SAT TRD Sportivo tahun 2019, tangan pertama ya, kilometer kurang lebih 8 ribuan, OTR 218 juta ya. Oke, kita lihat untuk mesin. Ini mesinnya 1500 cc. Tipe mesin inline ya, segaris 4 silinder 16 valve DOHC dual VVTi. Ini ada covernya udah kayak Sienta ya.
ya Toyota Sienta. Kapasitas mesin 1496 cc, silinder 4, transmisi otomatis. Tipe transmisi CVT 7 percepatan ya. Untuk tenaga maksimal 107 PS di 6000 RPM, torsi maksimal 14,3 kgm di 4200 RPM ya. Bahan bakar bensin ya pastinya. Ini bisa kita lihat ya, masih bagus banget. Stoknya bagus di Goshen Care, WTC Mangga 2, lantai 3, nomor 20. Yang minat bisa kontak WhatsApp di deskripsi dengan Bro Torang. Kita juga pernah update stok di sini ya, sering banget di Goshen Care. Ada Toyota Foxy, kemarin ada dua Foxy ya, tapi udah laku yang satunya. Ini untuk model mesinnya udah berbeda ya, dari filter-filternya juga berbeda. Kalau yang untuk sekarang 2021 udah beda lagi ya. Lebih keren lagi yang turbo yang terbaru itu dari GR ya. Yaris GR terbaru di Indonesia kabarnya cuma dapat 260 unit kalau nggak salah. Apa 160 unit untuk Yaris GR yang terbaru. Oke, cukup ya. Ini ada satu unit Toyota Yaris bekas di Goshen Care, warnanya hijau lemon ya. Yaris TRD Sportivo 2019. Bagi yang minat kontak WhatsApp di deskripsi. Oke, dan jangan lupa ya subscribe Bian Official dan share videonya bila bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.